Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung senator-senator Komite 1 DPD RI yang saya hormati, dan juga sudah hadir narasumber yang kita banggakan, dua institusi negara yang menjadi harapan dan juga kebanggaan bangsa Indonesia, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan juga Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saat ini akan rapat kerja dengan Komite 1 DPD RI terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di daerah. Sebagai Ketua Komite, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang menjadi rapat kerja kita Komite 1 dengan Kapolri dan juga Jaksa Agung. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan Polri presisi yang kita dukung dan kita apresiasi, tentunya mendapat tantangan ya dengan adanya pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai sekarang belum selesai. Oleh karena itu, kita minta kepada pihak Kapolri yang baru ya, Jenderal Sigit, untuk bisa proaktif dan juga fokus terhadap permasalahan pelanggaran HAM. Bukan hanya di Aceh itu tinggi sekali Pak, di Aceh sangat tinggi sekali. Di sisi lain juga saya ingin sampaikan, ya, di Aceh itu ada dana otsus Pak Kapolri dan juga Pak Wakil Jaksa Agung. Kita minta pengusutan yang tegas itu dan penyelesaian berbagai kasus korupsi yang telah dilaporkan oleh teman-teman aktivis LSM dan juga masyarakat terhadap dana korupsi yang ada di Aceh terkait dengan dana otsus. Ya. Oke, dana otsus nih, pelanggaran korupsi ya, mohon sedikit penjelasan. Baik, untuk pelanggaran otsus yang berkaitan mungkin dilaporkan oleh teman-teman dari Ormas, dari kelompok-kelompok, baik di Aceh dan di Papua, akan segera kami tindak lanjuti Pak. Kami sudah berkomunikasi juga dengan Dirjen Pol Wahyu Widaga selaku Kapolda Aceh. Dan silakan mungkin Bapak bisa komunikasi langsung dengan beliau dengan menyerahkan data yang objektif untuk bisa kita lakukan mulai dari penyelidikan sampai dengan tindak selanjutnya. Jaksa Agung, penjelasan sedikit ini, perkembangan penegakan hukum terkait dengan indikasi korupsi otsus di Aceh ya? Tadi ya. Masih, yang Aceh mohon penjelasannya sedikit. Baik Pak Farroji, yang berkaitan dengan kasus-kasus yang di Aceh, tentunya sampai dengan hari ini ada beberapa kejaksaan negeri dan juga kejati yang sedang proses penanganan kasus perkaranya. Baik yang sedang proses penyelidikan, maupun dalam proses persidangan. Mohon supervisinya dari pusat itu agar tidak lepas dan tidak kendor gitu. Saya pikir pusat juga harus penting. Ya. Baik Pak Farroji, bahwa supervisi dari Kejaksaan Agung itu setiap tahun berjalan, ya. Baik yang dilakukan oleh Jampitsus maupun dari bidang pengawasan. Ya. Manakala Pak Farroji nanti ada persoalan-persoalan yang perlu disampaikan ke kami, siap kami menerima informasi untuk yang lebih baik.